Ntar ini ada zombie lagi ya. Tuh ada si kuyang lagi. Kita samperin kuyangnya. Oh, dia ngejar gua. Ah! Tolong! Halo teman-teman, nama gua Ayu dan masih di game. Jadi di game ini terakhir kita ngelihat kalau ada dua kakak adik yang mungkin itu kayak flashbacknya ya, itu nggak benar-benar ada tapi kayak semacam spirit ya, roh yang menceritakan tentang orang yang ada di rumah ini. Mungkin dua kakak adik itu kayak yang satunya lagi ini jago nari ya, dan yang satunya lagi ini kurang-kurang jago lah ya, kurang-kurang jago. Jadi si neneknya ini agak sedikit pilih kasih gitu, karena yang satu cucunya ini udah natural gitu, natural-natural lari, yang satunya lagi nggak bisa. Dan setelah itu pintu yang kita intip ya, lubang yang dari lubang itu yang kita intip tadi terbuka. Ada apa di dalamnya, kita langsung main aja. Dan di sini ada surat ya. Ini suratnya apa nih? Oh, ini diarinya Jen ada di sini. Oke, jadi ini kayak semacam keluhannya si Jen. Si Tim itu pas dicariin yang pertama-tama di opening, kalau si Dew itu kan nyariin si Tim ya. Si Tim ini pulangnya telat gitu, pulang telat, terlalu malam gitu, kemalaman pulangnya. Si Tim bilang dia harus pergi minum-minum sama bosnya. Terus si Jen bilang si Tim ini enggak, bukan seorang yang peminum ya. Dia peminum tapi enggak terlalu over lah gitu. Bukan peminum yang berlebihan gitu. Tapi si Tim bilang kalau nolak itu bakalan kayak enggak sopan gitu, enggak sopan kalau dia nolak. Si Jen ini mencoba untuk mengerti kalau si Tim ini butuh sosialisasi. Egois hatinya si Jen ini bilang kalau si Tim ini harusnya balik dulu gitu, balik bareng-bareng gua, temenin gua gitu. Gak apa-apa lah kalau lu pengen ngerespek sama bos lu, tapi si Jen ini juga pengen dihormati gitu, pengen direspek juga sama si Tim. Jadi begitulah yang kata si Jen di hari ini. Ini tanggal 1 Maret 2013. Kita langsung lagi lihat di dalam sini ada apa. Ada potongan surat lagi, sebentar gua langsung ambil. Oke. Gak tau ya, ini udah lengkap apa belum? Ini apa? Oke, ini artikel tentang offering ke spirit ya. Kayak misalkan kalian pengen meminta blessing ya. Blessing itu apa ya? Kayak bahasa Indonesia-nya apa ya? Bahasa gampangnya ya, blessing. Minta bantuan lah. Minta bantuan gitu sama spirit, sama roh. Tapi kalau mereka udah ngasih kalian apa yang kalian minta, kalian harus ngasih juga apa yang mereka minta. Dan di sini dikasih tahu caranya minta bantuan sama spirit ya. Nah, ini pesugihan atau apa maksudnya? Tapi salah satu offering ya, offering itu kayak pemberian ke spiritnya, itu yang paling terkenal, yang paling banyak digunakan sama orang itu menari, dancing. Oke, ini cuman kayak artikel tentang offering ke spirit. Ini ada kaca ya. Oh. Oke, ini kayak puzzle gitu. Kita putar-putar dikit, kayaknya begini deh. Oke. Ganti dulu. Ini pasti begini. Ganti lagi. Ini apaan ya? Oh, gini. Nah, ini gini. Yang ini baru. Nah. Fotonya. Oh, ini nenek, Pak, cucunya yang dua tadi. Yang dalam bayangan ya. Gue takut nih. Gua mau pelan-pelan tadi bukannya. Itu kakeknya kali. Foto kakeknya ya. Gue tahu. Ini gue tahu. Gue udah menduga nih. Bentar, gue enggak tahu ini gue mesti ngapain. Wah, gue ada darah. Itu darah ya. Yang di atas itu darah. Ini zombie. Ambil dulu dong pakunya, ambil lagi pakunya. Wah, hilang, kebakar. Itu gue lawan zombie juga kan di sini. Gue udah menduga sih bakalan ada. Ini apa, bolus? Apa ini bolus? Oh, gue dapet paku ya, gue dapet paku. R. Oh, ini buat healing ya, buat healing. Gue kalau mau pakai pakunya gimana? Gue mau nampol lah gimana? Ini bisa dipakai buat buka ini nggak? Gimana cara pakainya? Apa itu mungkin buat nyerang doang kali ya? Bisa diambil gak ya? Gua ngapain nge-zoom telur?
Oh bisa, kirain itu buat ngisi darah juga. Aduh ini kunci lagi ya, gue gak punya kuncinya. Mungkin keluar dulu kali ya, gue gak tau deh, kayaknya keluar dulu deh. Keluar gak bisa juga cuy, kita kemana nih? Mungkin ada kunci-kunci yang gak kelihatan sama gue, kita tutup dulu. Kita cari-cari dulu ada apa aja di sini. Dibuka gak? Gak bisa. Oh ini cuy, di sini ada kunci ternyata. Oke. Oke. Sumpah, ngeselin. Mesti jeli banget mata ternyata di sini. Yang ini ya. Oke, benar. Oke, kita buka. Woi, woi, woi. Bentar ini ada zombie lagi ya. Lihat itu. Ada zombie juga di sini. Kenapa banyak zombie di sini? Gue bingung dah. Kayaknya kamar mandi deh. Oh itu apaan tuh? Oh ada kuyang lagi cuy. Itu ada kuyang lagi. Malah tadi kuyangnya tuh. Buset, ditumpuk gini ya. Mayat-mayat binatangnya ditumpuk gitu. Dibunuh doang ini tapi nggak dimakan. Oke, kita lewat sini. Siap-siap, takutnya ntar kuyangnya loncat lagi ke kita. Gak ada, oke aman. Gak ada, aman. Gak ada apa-apa nih, maksudnya gak ada yang bisa diambil maksud gue. Halo? Oke. Ini kayak tempat, oh bukan, kira gue kuburan. Bukan kuburan, ini kayak tempat buat offering gitu ya. Kayak ngasih-ngasih sesajen gitu. Wait. Bentar ya, ini kayak aku balik lagi deh. Hah? Kayaknya aku balik lagi deh. Tapi tadi sebelumnya gue ngelihat ada pohon warna-warni di sini. Nah ini apa nih? Kesini. Berubah lagi nggak tempatnya? Voila. Oke, gua kurang paham maksudnya gimana. Oke, aja gua butuh item deh. Gua butuh item. Item buat blessing ya, buat minta apa? Buat sesajen gitu, item-item buat sesajen. Gimana lagi? Gua random gitu pindahnya ya. Gue pindahnya random. Oke. Okay. Oh, ini mau korek api. Gue nemu korek api. Nah, ini di mana nih? Gue kita kesana dulu ya. Enggak, kira gue ada kaki jalan tadi. Oh, ini mah. Ini yang setelah tadi coba tadi itu loh. Ini ada lagi, coba kita kesini deh. Mana nih kita jalanin? Ah itu udah ada pohon warna-warni. Ini tempat awal, coba kita balik lagi. Coba balik lagi gimana? Masih di tempat yang sama. Berarti kalau kita teleport di tempat yang sama nggak akan berfungsi. Apa lagi ya? Oh mungkin gua kesini kali. Ke tempat tadi ya, tempat proses sajian tadi. Jadi di sini sih tempat sajiannya. Nah, coba kita pakai koreknya. Apa bisa koreknya dipakai? Gak bisa juga. Mungkin ada yang kurang ya. Lagi ada yang kurang nih. Terus. Oh ini mana ngambilnya nih? Di depan kita nih. Kalau gue balik lagi mungkin bakalan. Bukan kesini lagi sih. Coba balik lagi. Oh, sudah tempat. Nah, ini apa nih? Jimat ini amulet apa? Macam jimat ini. Gue balik di tempat setelah itu. Ya. Kita balik lagi sini. Bisa kemana nih kalau kesini? Oke, di sini. Kalau gue kesini gimana?
Aku balik ke tempat sebelumnya. Kalau di sebelah sini ada apa? Ada apa di sini? Gak ada apa-apa. Kalau gue dari depan sini, gimana? Ada perbedaan gak? Nah, ini dia yang gue cari nih. Udah dapet. Oke. Tinggal buat ritual yang di sana tuh. Kalau misalkan dia begitu nggak bisa ya, kenapa nggak dilangkahin aja ya talinya ya? Selamat sih. Oh, gue dapet darah. Ya balik lagi dong. Oh nih, kalau kita kesini nanti kita bakalan ke tempat yang pertama kita masuk tadi. Nah kan bener. Langsung belok ke kanan. Buat langsung ngebakar apa namanya dupanya tadi. Nah itu maksudnya. Oke. Oke. Like, what am I supposed to do? Oke, here we go. Sacrosanct, maybe? Sacrosanct of this area, please grant me your holy blessing and protect me. In recognition of your blessing, please accept my offering. What should I offer? Crap! Oke. Okay. Ada yang datang? Gak ada. Oh enggak, kita gak bisa ngapa-ngapain. Give back the offering. Wow! Gue di mana nih? Lock banget. Wah, kaget gue. Hidupin senter tiba-tiba ada muka. Wow. Apa nih? Kayak boneka gitu ya, boneka santet atau apa tuh? Tapi cuman kaki tangannya doang. Ada arak beras nih. Oke. Okay. Beri lagi dong. Nah, ini whisky juga. Oh, ini minuman keras di sini ya. Terus ada mayat juga di sini. Ini di mana nih? Oh, di rumah. Rumah yang tadi ya. Terus gua kemana lagi? Find the way out. Give back the offering. Give them to the spirit. Kasih ke spirit. Spirit yang mana? Yang tadi. Ini bisa gua intip lagi emang. Oh. Ini kenapa ada ngebug apa emang begitu? Isn't that dad's one dog? How come its arm got twisted like this? They didn't do it. It just fell and broke off its arm. Don't worry. I'll try and fix it. Hey! What's going on here? Oh, darn it! This is your dad's beloved doll. Okay, jadi dia salah paham ya. It wasn't me. She took it out to play. No, Granny. I didn't do anything. Swallow that excuse. This is your dad's precious belonging, and you broke it. It wasn't me, Granny. She did it. Only a brat would blame it on your little sister like that. How could you be so vile? Terus dipukulin ya. Jadi nenek ini salah paham, terus nuduh kakaknya ya. Kakaknya si cewek yang kecil itu ya. Duduk kakaknya cewek yang kecil itu kan gue kemana nih? Bang, ini bisa diambil gak? Gue mesti kemana keluar sini? Ah, gak bisa kemana-mana dong gue. Ini juga gak bisa. Kesini dong. Oke, gue bisa keluar dari jendela sini gak? Gak bisa. Tolong, gue gak bisa kemana-mana nih. Kemana nih gue? Gue disuruh find the offering you have chosen and give them to the spirit. Oh, sebentar. Keluar kah? Gak bisa. Apa yang ini ya? Nah, yang ini kali ya. Oh, kita pegang dulu. Bisa diambil tapi ya. Oh, bisa. Oh, kebuka sendiri tuh pintunya. Kita kasih ke mana? Oh, apa tuh? Tadi ada bunyi jeduk gitu. Gua gak tau itu bunyi apa. Tuh ada si kuyang lagi. Kita samperin kuyangnya. Oh, dia ngejar gua. Tolong. Gua diserang kuyang. Gua gimana? Gimana? Gua mencet ini. Mampus ditampol.
Oke, gue nggak boleh sampai kelihatan sama si kuyang itu ya. Gue gak punya paku lagi, saya saudara dulu. Tapi kalau gue punya paku, bisa gue tusuk nggak ya dia? Oh, terlihat sih, gue udah lihat. Oh dia. Nice, langsung depan sini. Oke. Okay. Wah apa nih? Oh ceritanya diambil gitu ya? Offeringnya diterima gitu. Oh gila lu. Apaan nih? Terus gimana? Oke okay, oke. Okay. Kita kesini kali ya. Fine, don't let it see. Tunggu di mana ya? Oh, oke. Okay. Gue udah ngelewatin tempat setelahnya. Oh, ini save game ya, tempat save game. Kita bisa nge-save di sini. Gue udah tahu, gue udah gak kaget lagi. Gue nggak tahu ini mungkin ada yang ngumpet di sini kan? Oke, okay, videonya mungkin gue akhiri dulu sampai sini dan makasih banget buat kalian yang nonton. Jadi sampai jumpa lagi di video berikutnya.